pemerintah cepat tolong sekolah dibuka kembali. Ya Allah, udah gak sanggup. Mantap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya udah nyampe ke Jati Sawit ya, ke tempatnya Najwa. Dan di sini saya bersama ibu-ibu yang ya kita sering sharing ya. Jadi kalau saya ke rumah-rumah, ke wali murid, ke Negapura, kemana aja itu, ke kelompok-kelompok itu kan banyak orang tua dan mereka sering memberikan curhatannya, sharing-sharing teknisnya bagaimana. Masuk di sini nih, gimana Bu? Gimana Bu? Ayo Bu, gimana anak-anak? Gimana belajarnya sekarang? Ya, sangat terhambat ya Pak. Sangat terhambat ya. Pengennya sih cepat masuk Pak. Pengen cepat masuk ya. Tapi kita harus nunggu pemerintah nih Bu. Ya mudah-mudahan, ya. Insya Allah secepatnya ya Pak ya. Ya mudah-mudahan. Ya, ini ya, anak-anak itu kalau di rumah ngapain aja tuh Bu? Main. Paling banyak apa? Paling banyak. Main. Paling banyak main. Mainnya main apa dulu nih? Sepeda. Main sepeda. Kalau sepeda mending nih Bu, ada kesehatan ya Bu. Iya. Ini? HP. Oh, gadget nomor 1. Nomor 1. Iya, aduh. Mending gadgetnya pelajaran ya, enggak YouTuber. YouTuber. YouTube juga mending kalau pelajaran. Nah, itu enggak Korea. Aduh, Korea. Drakor ini pasti ibunya nih gara-gara drakor nih. Ibunya suka nonton drakor? Nah, enggak lah. Oh, enggak ya. Sinetron ini aliran sinetron Indosiar. Sing kalau orangnya ketabrak itu paling cuma ini dikubet ya. Iya. Terus habis itu amnesia lupa gitu. Itu Indosiar udah ketahuan. Nah, ini jadi ibu-ibu ini sudah sering curhat bagaimana rasanya anak-anak belajar di rumah ya. Tidak bisa menghandle Pak. Tidak bisa menghandle pelajaran-pelajarannya juga, iya. Juga perhatiannya karena ibu-ibu atau orang tua itu sudah banyak pekerjaan yang lain. Memang idealnya di sekolah ya Bu. Iya betul. Nah kalau kayak gini Bu, dulu-dulu kan lagi-lagi kalau dicubit nanti gurunya dilaporin polisi gitu Bu. Gimana Bu kalau kayak gini Bu? Ya enggak lah Bu ya, kan itu kan buat didik biar anak. Oh iya iya. Apa ya Pak ya? Ya buat didik lah ya Bu. Buat didik nah, intinya. Nah ibu sendiri kalau ngajarin anak di rumah terus anaknya rewel terus gak bisa-bisa dikeplak gak Bu itu Bu? Ya iya, pasti itu mah. Iya, nah Bu ya dikeplak. Gimana kalau sekarang nuntut ibunya dilaporin polisi? Nah, itu ibunya. Saking neknya. Tuh, gak bisa nahan emosi Pak. Gak bisa nahan emosi, padahal cuma satu orang. Itu cuma anaknya doang. Kalau di sekolahan 40, 30, 35, 25. Orang satu ya. Ya, dengan adanya kayak gini kita jadi ambil hikmahnya ya Bu ya. Iya. Ambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya gitu. Tapi ya memang kita berharap semuanya bisa normal kembali. Meskipun kan meskipun kita ini katanya ini normal ya Bu. New normal. Tapi kan enggak normal. Enggak normal-normal. Kayak nah, dulu lagi. Normalnya kapan? Udah lagi mikir ekonomi ya Pak ya. Iya, menghandle gitu. Anaknya rewel. Terus pelajaran orang bisa ya nah, Bu. Itu kan repot sekali repot nih. Banget. Tapi saya sebenarnya ada kebahagiaan tersendiri. Bukannya berarti saya senang sama ininya. Saya bisa silaturahmi ke rumah-rumah orang tua sini, ngerti curhatannya, bisa sharing. Sharingnya macam-macam, kadang ekonomi, kadang masalah pelajaran, masalah apa aja deh. Anak-anak yang terutama Pak, ya Allah, iya, sharing iya. Anak-anak ya Allah. Harapannya apa Bu? Harapannya Bu? Harapannya cepat masuk sekolah seperti sedia kala lagi Pak. Iya. Berarti harus bilang sama pemerintah dong Bu. Iya harus. Coba Bu bilang sama pemerintah gimana? Pemerintah. Mantap nih, luar biasa. Itu curhatan ya, nanti kita kembali lagi ya. Kita mulai anak-anak dulu. Assalamualaikum. Hai. Mana nih aduh. Hai, how are you today? I'm fine. Thank you. Kamu sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, masya Allah. Luar biasa. Pengen masuk sekolah nggak? Pengen. Pengen ketemu teman-teman ya? Pengen. Kan kalau di sekolah kadang-kadang pengen libur. Ini dikasih libur panjang, nggak mau ya? Bosen ya? Bosen. Bosen ya? Enaknya masuk sekolahnya kapan?
Sekarang. Waduh, sekarang ya. Masuk sekolah sekarang ya. Aduh, tapi sabar ya. Nanti kalau ada informasi Pak Guru kasih tahu ya. Yang penting kalian semangat ya belajarnya ya. Semangat enggak? Semangat. Semangat ya. Wih, mantep nih. Itu udah kenalkan sama wali kelasnya? Sama Bu Titi, sama Bu I. Bu Iza. Ya udah lanjutin lagi ya belajarnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah sampai ke kelompok kelas 6 ya. Tepatnya di daerah Jati Sawit. Ya tadi saya nyasar, Jati Sawit aja bisa nyasar saya. Ya padahal tadi masuk ke sana ke kelompok yang kelas 3 juga sama tadi nyasar lagi. Ke Karangjati tadi nyasar lagi belum tahu rumahnya. Ke Linggapura nyasar lagi tadi. Padahal pakai Google Map ya, tapi gitulah enggak apa-apa namanya perjuangan dan pengorbanan. Dan ini ada guru kelas 6, ada Bu Umi dan ada Miss Duro ya. Sekarang saya mau tanya nih sama anak-anak. Woi, Mas kasih salam dong semuanya. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Gimana Mas Evan kabarnya? Baik? Baik. Mas Abi? Baik. Mas Surya, how are you today? I'm good. Yes. Okay. Thank you. Semangat enggak nih? Semangat. Semangat ya, harus semangat. Jangan enggak semangat. Ya. Pengen masuk sekolah? Iya. Enggak. Oh, tuh ya lu enggak penginnya sekolahnya di sini nih. Homeschooling ya. Pada masuk sekolah itu anak-anak ya, jadi luar biasa. Sekarang saya ketemu sama Nurin dan siapa ini? Fidi. Coba lihat. Wah, iya. Jadi maklum ya para pemirsa semuanya, kita udah lama enggak ketemu. Udah 4 bulanan aku sama Fidi juga 4 bulanan ya Fidi ya. Udah enggak ketemu ya. Jadi udah 4 bulanan kita enggak ketemu. Sekarang kita lagi belajar bersama Bu Umi ya. Jadi inilah gerilya kami. Gerilya ya, jadi kita belusukan atau bergerilya zaman 45. Cocok sekali sama bulan-bulan ini yang mendekati ke 17 Agustus tahun 2020. Masih bulan Juli, tapi mendekati ke Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Iya, banyak tamu sih. Ini malah enak di sini. Gak apa-apa, tapi enak ini aja tuh. Iya. Oh iya. Masalahnya hari Rabu kan saya. Iya, kan sesuai kalender. Satu minggu itu kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Semua. Jadi PR. Matematikanya. Sekarang. Iya. Kabarnya anak-anak baik. Baik. Pak Guru mau tanya nih, kalian masih pengen libur? Enggak. Dapat libur. Kenapa? Katanya kalau kalian di sekolah, rupanya pengennya libur. Apa ini sekolah? Bosan di rumah terus. Bosan ya. Itu salah kok. Ya, pengennya sekolah ya. Pengen sekolah. Pengen. Pengen sekolah apa? Pengen libur. Pengen sekolah. Udah bosan ya? Bosan. Waduh, luar biasa nih anak-anak. Ya udah pada bosan ya. Jadi pengennya sekolah. Ya pengen sekolah. Pengennya sekolahnya kapan? Besok. Wah. Ya tapi masih enggak boleh sih. Ya, nanti kita sabar aja ya. Tapi anak-anak semangat kan semuanya? Semangat ya. Gara-gara corona. Gara-gara corona gimana jadinya? Libur ya. Ya tapi anak-anak semangat ya. Jangan nggak semangat. Ya. Tapi kalian pada belajar nggak kalau di rumah? Belajar. Belajar dikasih tugas sama Bu Guru. Iya. Iya. Matematikanya sampai jam 1.
Itu malam kamu wah hebat mau calon calon ilmuwan ya, calon ilmuwan. Alhamdulillah. Bahasa Inggrisnya gimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris les saya. Les ya. Bagus bagus bagus. Kita enggak les. Oke. Ya, kasih salam lagi. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anak.